Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kota Pontianak tahun 2024 resmi dibuka di lapangan Kebon Sayo PSP pada Senin sore. Sebanyak 1.085 pelajar tingkat SMP hingga SMA berpartisipasi dalam ajang ini. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kota Pontianak tahun 2024 resmi dimulai. Pembukaan diselenggarakan di lapangan Kebun Sayo PSP Pontianak. Sebanyak 1.085 atlet pelajar tingkat sekolah menengah pertama hingga atas berpartisipasi dalam ajang tahunan ini. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga seperti sepak bola, basket, bola voli, sepak takraw, pencak silat, tenis, bulu tangkis, dan tinju. Nah, ini memang agenda rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi dari anak-anak kita di Kota Pontianak ini. Kita berharap suatu saat mereka bisa menjadi atlet internasional seperti kita saya. Moga-moga menghasilkan atlet yang nanti di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau bisa tentu saya berharap dari 8 cabur ini Kota Pontianak tembus sampai ke Pekan Olahraga Nasional Pelajar di Jawa Barat ya. Nah, harapan saya juga ini POPDA tahun ini adalah untuk mempersiapkan atlet Pekan Olahraga Provinsi di tahun 2026. POPDA tahun 2024 ini berlangsung selama hampir satu pekan penuh, yakni dimulai dari 29 April hingga 4 Mei. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.